Rider Aprilia Racing Maverick Vinales menyesali hasil balapan Qatar jelang MotoGP Mandalika 2022. Maverick Vinales merasa tidak puas ketika turun mengikuti MotoGP Qatar 2022 di sirkuit Losail pada Minggu 6 Maret 2022 lalu. Pembalap asal Spanyol itu harus mencapai garis finish di posisi ke-12 dan berjarak 21 detik dari rekan setimnya yaitu Alex Espargaro. Vinales merasa hasilnya kurang sesuai harapan jika dibandingkan dengan ketika ia melakukan tes pramusim. Seperti tes pramusim di Sepang dan Mandalika, Vinales memberikan performa apiknya. Akan tetapi, ia harus tertampar realita ketika hanya berhasil finish di posisi ke-12 di sirkuit Losail pada Grand Prix perdana. Ini jelas merupakan hasil yang mengecewakan. Ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan saya atau tim, kata Vinales. Tetapi, saya tidak pernah memiliki momen yang tepat dengan bagian depan motor ketika berada di tikungan, tambahnya. Vinales juga mengaku bahwa harus lebih mengenal motornya dengan lebih baik. Ketika turun ke lintasan sirkuit Losail, Vinales mengaku tidak memiliki masalah apapun dengan motor. Ia menerangkan tidak ada kendala apapun terlebih di performa ban. Namun, ia menegaskan bahwa rider asal Spanyol itu kurang dalam kecepatan. Meski Vinales mengaku kuat dan performanya apik di tes pramusim, namun Grand Prix adalah panggung yang sebenarnya. Maka dari itu, Vinales harus benar-benar mengenal kuda besinya agar minimal dapat mengimbangi rekan setimnya Alex Espargaro. Jelang balapan di Mandalika di Grand Prix kedua, Vinales harus sudah nyetel dengan RSGP 2022 miliknya agar mengeluarkan performa terbaiknya seperti di tes pramusim.